Assalamualaikum, halo semuanya. Ini saya masak sambal goreng kentang. Ini bahan-bahannya. Bumbunya ini sudah saya haluskan. Ini cabai yang sudah saya haluskan. Ini bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, pala. Ini sudah saya haluskan semua. Bumbunya itu sudah saya sangrai dulu ya. Kentang wortel saya kukus. Saya pakai serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar. Kita panaskan minyak ya teman-teman. Ini sudah panas, kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini minyaknya segini ya teman-teman untuk menumis. Ini kita aduk-aduk biar nggak gosong ya. Kita masukkan batang serainya, daun salam. Ini bisa kita tambahin air sedikit supaya wanginya daun salam sama daun serai itu keluar gitu. Sudah matang. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.